Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Saya kedatangan lagi kiriman bibit ya. Ini dari bambu satu nursery. Bambu satu nursery ini adalah nursery yang sangat ternama di Indonesia. Ini digawangi oleh Pak Julius Cingga. Luar biasa. Ini saya kedatangan bibit tangka, sobat semua. Bibit tangka. Kalau Anda lihat konten-konten saya di channel ini, banyak sekali yang mengulas tangka. Kenapa? Karena saya tahu potensinya, sobat semua. Jadi kalau riset pasar saya nggak jauh-jauh biasanya. Saya risetnya pasar di kebutuhan terdekat ya dengan rumah saya. Caranya bagaimana? Saya datang ke pasar. Terus apalagi saya melihat tren dari media sosial yang banyak dipakai oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Atau yang 35 tahun ke atas. Media sosialnya itu Facebook, bukan Instagram ya. Kenapa? Karena di wilayah saya yang usia segitu 35-40 ke sana, itu makanya Facebook sama, makanya saya melihat tren minat masyarakat terhadap satu komoditas itu melalui Facebook. Salah satu ternyata yang paling tinggi peminatnya adalah nangka, sahabat semua. Nangka ini sangat tinggi peminatnya. Makanya saya langsung secara agak luas ya, kemarin menanam nangka di lahan setengah hektar. Sekarang sudah ada sekitar 50 pohon nangka unggulan. Ada J33, ada nangka dari Bogor, nangka madu, ada Daeng Surya. Dan yang ini saya mendatangkan lagi seusong. Ya, seusong. Terus bagaimana saya melihatnya bahwa pasar ini sangat menginginkan nangka? Ya, iya, ketika ada yang mengupload atau memposting buah nangka di Facebook, responnya sangat tinggi. Responnya sangat tinggi. Maka saya mengambil kesimpulan berarti nangka ini serapan pasarnya bagus. Kemudian saya tanyakan kepada pedagang yang juga teman saya sendiri, saya tanya bagaimana dengan nangka ini, apakah banyak peminatnya. Beliau mengatakan, wah nangka itu kalau 1 kintal 2 kintal per hari itu habis ya. Makanya beliau suka bawaannya itu bawa barang dari Bogor, karena di sini kan nangka-nangkanya nangka lokal yang kualitas daging buahnya ya kurang tebal, tapi nangka lokal pun di sini laku keras apa semua. Nah, maka saya mau mencari anak-anak yang bagus yang di pasaran itu sudah dikenal baik pertumbuhan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya adalah nangka J33. Oke, sahabat semua, selamat menanam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.